Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube PTX Rusher. Dalam video kali ini kita akan mengintip apa saja skin yang ada di RP M12 nanti. Yuk, cekidot. Di Elite Pass RP1 ada setelan Captain Happy. Di RP yang sama ada skin Moshinagan Crimson Flamegan. Ayo, yang suka sniper-sniper dari jarak jauh, siap nih dipakai skinnya. Lumayan ya teman-teman, kita di RP kali ini ada skin Moshinagan karena sebelumnya kita harus redeem poin dulu. Lanjut di Elite Pass RP5, kita akan mendapatkan penutup kepala Captain Happy. Untuk Elite Pass RP10, kita akan mendapatkan tas Stellar Sense. Agak mirip dengan tas RP yang lalu ya teman-teman. Lalu di Free Pass RP15, kita akan mendapatkan emote Grasp Victory. Kemudian untuk Elite Pass-nya, kita akan mendapatkan avatar seperti biasanya dan skin granat kejut Spacecraft Stun. Diberi nama seperti ini karena bentuknya mirip roket yang akan meluncur ke luar angkasa ya teman-teman. Lanjut di Free Pass RP20 ada skin Parasut Candle Alert. Lumayan colorful ya teman-teman di parasut ini. Kemudian untuk Elite Pass-nya, kita akan mendapatkan skin ornamental spacecraft yang bentuknya seperti UFO ya teman-teman. Apakah kita siap keluar angkasa? Jika di Free Pass RP23 kita mendapatkan penutup kepala Extreme Outlayer, maka akan berpasangan dengan skin Free Pass RP25, yaitu setelan Extreme Outlayer. Untuk Elite Pass RP30 nya kita akan mendapatkan skin pesawat Fearless yang berwarna-warni mirip dengan parasutnya tadi ya teman-teman. Di Elite Pass yang sama kita akan mendapatkan emote Over Here, mirip dengan emote seorang TikToker yang terkenal ya teman-teman. Lalu untuk Free Pass RP35 nya kita akan mendapatkan skin Win94 Cake Fist. Kemudian lanjut ke Elite Pass RP40, kita akan mendapatkan skin Auk Happy Times. Cocok untuk karakter cewek ini. Nah sekarang ini skin yang ditunggu-tunggu, yaitu skin Elite Pass RP48, yaitu penutup kepala High Elf yang akan berpasangan dengan skin di RP Max elitnya RP50, yaitu setelan High Elf. Menurut saya untuk skin RP Max kali ini keren ya teman-teman, lebih keren dari RP sebelumnya atau RP yang sekarang kita jalani. Dari segi warna maupun bentuknya, konsepnya sangat keren. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.